Good morning to everyone now. Welcome back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada pagi hari ini, jam 7 ya, tapi masih kelihatannya matahari belum bersinar terang. Mari kita jalan-jalan menuju ke salah satu lokasi. Di mana lokasi itu? Ikuti saja perjalanan saya vlog pada pagi hari ini. Masih gelap. Kita lihat suasananya masih gelap ya. Padahal ini itu suasananya ya. By the way, saya mau lewat bawah saja. Lewat belakang, lewat garasi seperti itu. Kita lewat downstairs. Ini jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan. Oh, koran hari ini sudah datang. Newspaper. Ya, saya tutup, saya kunci ya, karena cuma karena apa? Saya cuma jalan ke bawah, guys. Ini saya bawa masker. Itu mobil-mobil ini sudah mulai ada yang menghuni. Ini tripodnya, bawa tripod. Males. Ilmu permalasan. Ilmu permalasan. Cuma ngevlog tanpa tripod. Hai. Ini jam 7 loh ini. Masih gelap begini. Ini ada taksi, siapa yang turun? Dingin juga. Berapa derajat? Good morning. Morning, Mr. Lee. Oh, Mr. Lee take taxi. Iya. Yeah. Oke, Josan. Yuk, ini dingin ya. Saya pakai masker dulu. Tuh, mataharinya masih di belakang bukit sono. Ngumpet. Sudah mulai merah. Nih. Hai pemirsa semuanya, aku udah nyampe sini. Akan saya lihatkan dari arah sini ya untuk penampakan laut Deepwater Bay. This is the beautiful place ever. The sunrise about to come out, and this is the Deepwater Bay Beach. Guys, saya jalan menuju arah bawah. Good morning. Good morning. Ada temanku bawa anjing husky. Ya, saya menuju ke arah pantai, guys. Enggak dari arah sana, tapi arah sini. Begitu. BMW. Ini bunga bougainville-nya indah banget. Ini ada pohon. Sudah nggak ada daunnya. Karena ini musim dingin. Ini hari ini 13 derajat, by the way. Ini adanya taksi dan juga mobil-mobil pribadi ya yang lewat sini. Indah banget. Hai pemirsa, ini banyak bunga-bunga yang seperti ini ya. Ini bunganya cantik. Itu sampai sana juga itu banyak bunga. Yang sana. Ini di sini ada juga rumah ya. Kalau Hong Kong ini banyak rumah di atas bukit ya. Seperti itu. Dan di atas bukit di sana ada laut yang indah. Itu bunga-bunganya juga. Itu lautnya udah kelihatan dari sini. See this flower, it's beautiful. And that is the view of the sea. It's beautiful, see here. Halo, by the way guys, ini aku sudah separuh perjalanan ya, perjalanan dari rumah menuju ke arah pantai. Bakalan cuma 5 menit lagi guys, saya nyampe di depan
daripada lokasi pantai. Seperti itu ada mobil taksi di belakang saya. Oke, okay, by the way, saya ini di belakang rumah orang yang paling kaya. Belakang rumah saya, belakang ini loh. Nah, ini Mr. Lee Kasing, guys. Anda bisa cek di website tentang Mr. Lee Kasing. Ini rumahnya. Beliau tinggal di sini. Ini golf club, ya. Lokasinya. Kesana nanti ke pantai. Oke, okay, guys. See you in the beach. Oh ya, yeah, by the way, guys. Saya sudah sampai tujuan. Ini belakang adalah pantai di Water Bay. Tapi saya nggak ke arah yang ke Repulse Bay. Saya dingin. Saya ke arah yang ke Hotel Marriott, seperti itu ya. Dan ini nama jalannya adalah Island Road, ya, seperti itu. Nah, itu ada Victoria Recreation Club dan sebagainya. Itu belakang itu pantai sana ya. Nanti saya tunjukkan di arah angle lain. Oke, saya akan jalan menuju ke arah Marriott ya. Kalau ke sana ini kan jalan besar ya. Tapi nanti saya arah ke bawah. Itu untuk apa namanya? Patnya saja, tepi pantainya seperti itu. Itu untuk bagus banget buat jalan ya. Dulu saya pernah share juga video ini. Sudah lama. Ya, ini makanya hari ini saya share lagi, ambil video lagi. Supaya teman-teman yang ada di Hong Kong yang belum pernah ke di Water Bay, ini pantainya indah banget, guys. Ya. Saya akan turun ke arah sana. Nah, itu dia. Ini sini ada jalan. Namanya Mill and Chung Park. Ya. Tempat indah banget. Saya menuju sini. Saya kamera depan ini ya, lihat. Itu di Potter Bay pantai. Di Potter Bay Beach. Semuanya ya, pemirsa. Dan itu saya akan jalan menuju ke arah sana, guys. Halo, welcome. Good morning. Halo. Ini saya mau bikin video untuk Instagram nanti dulu. Saya balik dulu. Nah, ini pantainya. Oke, okay, guys, berhubung saya mau lari ya, nggak mungkin saya ambil video. So, sampai ketemu nanti di atasnya seperti itu. Karena ini saya mau lari cukup apa namanya ya, supaya berkeringat ya, seperti itu. Oke, okay, guys, semuanya saya lanjut lagi nanti sampai atas. Oke, okay? Nah, itu gambarnya. Beautiful. Itu di sana itu di atas adalah jalan mobil tadi ya. Nah, ini kita sudah menuju sini. This is beautiful. Ini aku udah nyampe, hampir naik ke atas. Good morning to everyone again. Saya sudah nyampe, mau ke atas sebentar lagi ya. I would like to say sending blessing from Hong Kong to United States of America. Hi Mr. AK, Mr. Georgia. Mr. Victor, and I sell a lot of friends. Oh, Mr. Boston, not Boston, what is the name? From Chicago. Mr. Bernard, yes. Congratulations for your daughter who make the book, yeah. So anyway, sending blessing also to Miss Zero in Japan. How are you? Mr. Shalom in Israel, Mr. Sam in India, also Mr. Samir in India as well. Mr. Khan, and as well Mr. Rahul, how are you? Long time don't see. And Mr. this my friend, long time friend, is the one in stay in India. I forget the name, but I remember the face. Sorry. And also a lot of friend in Pakistan, and Mr. Khan as well. Mr. Mughal who stay in UA, United Arab Emirate, or United Arab Emirate. So he was living in Dubai, but originally from Pakistan, yeah. And also my friend in this another city of
Pakistan, Mehboob Ali ya. Yeah. And also sending blessing to in Thailand people Miss Kapul, Miss this mom, Miss Gapi, Miss Rida, that is in from Rida is from Cambodia, yeah. And my beautiful sister Miss Bisni, Myanmar is Mam Su, how are you? And as well, Mam Su, Miss Su, the one in Europe stay, but originally from Thailand also, yeah. So as well, a lot of people in Tango there, and also in Instagram, also in Facebook, the social media, WhatsApp, and also in Tango, and also in YouTube. Now I'm walking up, running again. So this is the sunrise. Ya, hai pemirsa semuanya, aku ini udah nyampe atas ya. Tadi lari pagi. Ini lokasi Hong Kong Country Club. Dan sana ada Marriott Hotel. Dari situ nanti aku naik taksi ke atas. Begitu saja sharing video saya tentang jalan pagi di Potter Bay atau lokasi Mil Chung N Pat ya, gitu jelasin. Ini jalan besar. Ya, itu ada bus umum dan sebagainya datang. Saya nanti naik taksi ke atas. Oke, jalan ke arah sana. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. And see you in the next video. Ini suasana pagi di depan Hong Kong Country Club. Banyak mobil. Marriott Hotel dari arah belakang. Ini ya Marriott dari arah tampak belakang. Ini tutup pintunya karena COVID ya. Jadi hanya lewat depan seperti itu. Ini Marriott Hotel dari depan. Ya. Saya nggak masuk guys, soalnya saya mau pulang. Ya, ini sebenarnya nggak ada apa ya, nggak terima. Adanya semua take away ya, seperti itu. Karena memang hari ini juga kasus cukup tinggi ya untuk Omicron seperti itu. Jadi lebih baik kita stay safe aja ya.